Okey, kembali lagi kita. So setelah berkongsikan tentang dua rilisan daripada Carburetor Dung, band punk rock daripada Malaysia, Godfather of Punk Rock. So hari ini kita berkongsikan rilisan mereka yang ketiga lah. So first album Songs for Friends 1993, lepas tu The Alley of Manure pada tahun 1999, dan mereka mula merakamkan untuk album ketiga mereka pada tahun 2007. Namun banyak tak puas hati dari segi mixing. So pada tahun 2011 barulah mereka mengeluarkan album mereka yang ketiga. Itu pun dalam bentuk piring hitam dan dikeluarkan oleh label daripada Germany, iaitu Fame Records. Dan di Malaysia dikeluarkan dalam bentuk CD pada tahun 2012. So tadi aku dah share dia adalah macam box set. Dalam box set tu ada CD, ada patches, ada stiker, dan ada poster, dan juga ada CD lah. So ini adalah kotaknya, agak menarik. Design ni oleh Jokit, dan gambar oleh Yi Ilan lah, gambar kerbau kat tengah jalan. Okay, so kita boleh tengok dekat flap ni ada tulis terima kasih sahabat. Dan kat atas ni pun ada potongan lirik daripada lagu ni lah. Usah berbicara tentang idealisme, jangan kau debatkan janji kesamaan, rukun keadilan hanyalah untuk dewa-dewa. So instead of masih menggunakan label yang bernama Alternative Garage Entertainment untuk release ni, label yang masih diusahakan oleh Jokit, tapi ditukar nama kepada Rice Cooker Recordings, di mana masa ni Jokit dan kawan-kawan ada membuka sebuah kedai yang bernama Rice Cooker Shop lah. So album ini juga di mix di Rice Cooker Shop dan di master oleh Mammoth Mastering di USA. So kalau dalam kedua-dua album mereka yang sebelum ni, mereka ni adalah mereka punya muzik adalah lebih kepada melodic punk. Kalau masa tu lebih kurang album pertama adalah melodic punk yang berat, dan kedua pun melodic punk tapi banyak nyanyi ramai-ramai, memang best, macam hardcore punk juga. Tapi untuk album ketiga ni mereka lebih okay, makin tua makin menjadi. So instead of melodic punk, mereka dalam album ni lebih agresif lah, lebih laju, lebih garang, lebih hardcore, dan lagu pun lebih pantas dan pendek lah. So ada ada juga lagu yang melodic, dan tapi kemacangannya lebih bertenaga lah, lebih laju dan lebih bertenaga dan lebih agresif berbanding lagu-lagu mereka dalam kedua-dua album mereka yang lama tu lah. Pada album ni kita ada lagu Mata Buta, lepas tu Potong Nama Tutup Buku, lepas tu Semua Sama Semua Bosan, lepas tu nombor 4 The Fine Line of Numb, nombor 5 Hantu Raya Putrajaya, nombor 6 Pang Gampang, nombor 7 Aku Buku dan Aku, nombor 8 Macam Celaka, dan juga nombor 9 ialah lagu cover Aku Mau Jadi Anjingmu. Okay, lagu cover I Wanna Be Your Dog daripada The Stooges. So dalam piring hitam yang dikeluarkan di Germany tu, lagu ke-9 ni tak ada. So bonus track untuk CD adalah lagu Aku Mau Jadi Anjingmu. So yeah, kalau korang perasan, album ini mereka menyanyikan dalam bahasa Melayu. Okay, hanya satu je lagu yang bahasa Inggeris, yang lain semuanya bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu mereka ni agak garang lah bunyinya, sebab mereka menggunakan bahasa baku. So untuk tema konsep album mereka kali ni, mereka menggunakan gambar kerbau lah. Sebelum rilisnya CD ni, mereka ada juga buat satu design baju, baju cover terdang, Ingin Ku Rejam Rasa Sekejam, gambar seseorang tengah membaling batu kepada KLCC. So aku ingatkan mereka akan mengekalkan design tu untuk album mereka. Tapi rupanya mereka tukar jadi gambar kerbau, tapi agak cantik dan ikonik lah. Design colour ni pun memang cun, hitam dan orange saja. So line up mereka untuk album kali ini adalah Fendi, bassist. Bassist yang ni daripada album pertama lah. Alak yang agak baru join mereka masa ni. Jokit di bahagian gitaris, juga salah satu founder dari Carburetor Dung. Bullet di bahagian drum, okay, ni orang lama dalam KL scene. Dan kita juga ada Tom Bollocks. Oh, okay. So Tom Bollocks main gitar. Oh, aku dah terbalik tadi. Okay, Tom Bollocks, lepas tu baru Jokit yang last ni.
So itulah dia tiga releases official daripada Kebun Tedang yang boleh dinamakan tiga album mereka lah. So selain itu mereka ada juga join beberapa compilation dan ada juga release CDR yang tak official lah kot. So tiga official release aku dah share kat sini. Okay. So nanti aku akan share lagi band-band lain yang telah di request oleh viewers aku lah. So thank you pada semua yang komen dan ada buat request tu. So insyaAllah aku akan try untuk sharing lah tentang band-band yang korang request tu. Dan follower aku dalam TikTok ni menghampiri 1 juta. So thank you semua kepada follower. So 1 juta 1 ribu. Okay, so thank you all. So harap dalam beberapa hari ni dapat mencapai follower 1000 orang. Terima kasih.